Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bungkusan apa itu, Pak? Injil, Bu. Bapak beli Injil? Untuk apa? Karena karangan Rini tentang 5 wanita terpenting. Disebutkan Siti Maryam terpenting karena melahirkan Nabi Isa Al-Masih. Jadi Bapak ingin tahu tentang Nabi Isa. Oh, begitu. Teman kantor Bapak bilang Isa adalah kalimat Allah. Assalamualaikum, Rini ada, Tante? Waalaikumsalam, silakan duduk, Nak Fahri. Rini sedang keluar. Bungkusan apa itu, Om? Ini loh, Nak Fahri. Om beli Injil, katanya mau tahu tentang Nabi Isa. Karena karangan Rini, Om jadi ingin tahu tentang Nabi Isa. Nabi Isa juga Nabi kita. Jadi tidak salah belajar mengenai dia. Teman Om di kantor bilang, Isa adalah kalimat Allah. Apakah benar? Betul, Om. Terdapat dalam Al-Quran Surah pasal 4 ayat 171. Karena itu Om beli Injil. Om penasaran. Oh, begitu. Boleh saya lihat, Om? Tentu, silahkan. Om beli Injil Barnabas? Iya, kebetulan dijual di toko buku Al-Fatihah. Mengapa Om beli Injil ini? Loh, kenapa? Menurut dosen saya, Injil Barnabas adalah Injil palsu. Yang benar, masa toko buku jual Injil palsu? Mengapa dikatakan palsu? Besok akan saya tanyakan ke dosen dulu.